dalam rangka haul Syekh Cangkung Landoh ke-383, masyarakat di Dukuh Landoh, Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah, warga memperingatinya dengan kirab luwur dan nyadran. Acara tersebut diikuti langsung oleh Gus Murtiah Wandasari dari Keraton Surakarta. Kirab dimulai dari makam Syekh Cangkung menuju Jalan Bulu, kemudian Jalan Raya Pati Purwodadi, masuk di alun-alun Kayen dan kembali lagi ke makam Syekh Cangkung. Tampak masyarakat dari berbagai desa maupun daerah memeriahkan kirab tersebut. Mereka tampak semangat mengiringi puluhan gunungan yang diarak mengikuti rute kirab. Setelah kirab selesai, gunungan yang terdiri dari berbagai macam hasil bumi diperebutkan oleh warga setempat. Dengan merebut hasil gunungan, warga berharap mendapatkan berkah dari Wali Allah, yakni Syekh Cangkung. Yaitu kirab luwur makam Syekh Cangkung yang akan diselenggarakan di Desa Landoh, Dukuh Landoh, Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dan untuk masyarakat sekitarnya. Pak, untuk ini ada semacam gunungan, Pak, ada berapa gunungan, Pak, yang dikira? Kalau gunungan kemungkinan yang tercantum itu 32 gunungan dari kalangan masyarakat dan Juru Puncai dan Kepuncaan 2 Kepala Desa. Nah, ini tentang Syekh Cangkung ya, Panembahan Landoh atau Syekh Cangkung atau dikenal dengan kalau daerah sini samping Syekh Cangkung Saribit. Ya kepinginnya supaya pihak masyarakat derek mangayu bebyo ikut mengikuti istilahnya nguri-uri budaya leluhur, istilahnya setia tuhu dumateng budaya keraton Surakarta diningkat. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.